Akibat beratnya muatan truk dan kondisi jalan yang tidak rata, sebuah truk bermuatan besi terguling di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu siang. Truk yang melaju dari arah Tanjung Priok menuju Cawang sempat kehilangan kendali akibat posisi muatan yang miring. Pengemudi sempat menghentikan truk untuk memperbaiki muatan, namun truk justru terguling hingga menutup sebagian ruas jalan. Tak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Awalnya kenapa? Ya benerin muatan, Bang. Oh, muatan. Emang penuh, Bang, muatannya? Apa? Muatannya penuh truk ini? Besi doang, tiga bendel. Oh, cuman panjang? Berat, panjang. Oh, jadi lagi berhenti, ini lagi menerin? Iya, dibenerin, cuma posisinya miring. Oh, posisi mobil nggak dilurusin gini.